Tidur sendiri dong, Dek. Halo, saya Ami. Dalam Inspire Idea kali ini, kita akan membuat vas dari sisa pralon bekas yang tidak terpakai. Bahan-bahan yang diperlukan adalah pralon, kuas, sisa cat, saya memakai Dulux Pentelite, busa untuk menancapkan bunga, bunga plastik. Cara membuatnya sangat mudah, kita hanya tinggal mengecat pralon-pralon bekas ini dengan cat dari Dulux Pentelite. Setelah pralon kering, kita dapat masukkan bunga sebagai hiasan. Hasilnya, vas warna-warni ini dapat mempercantik ruangan Anda.